apa nama, mati tadi tu, mati tak tahu bila. Yang penting kita beramal dulu. Dan satu lagi perkara yang kita mesti ingat, kita kena selalu husnuzan dengan Allah Ta'ala, sangka baik dengan Allah SWT. Kita takut ancaman Allah SWT, tapi dalam masa yang sama kita kena bersangka baik juga dengan Allah SWT. Jangan pula bersangka baik dengan Allah SWT sampai tak nak beraman. Oh tak apa, nanti aku mati nanti mesti sebab taubatnya. Allah kan penyayang. Nanti Allah Ta'ala akan kumpulkan aku di kalangan orang yang kita husnuzan dengan cara yang salah. Kita sangka baik dengan Allah SWT apabila kita bertaubat, apabila kita rajin buat baik, kita sangka baik dengan Allah SWT. InsyaAllah Allah Ta'ala akan kumpulkan aku di kalangan orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Kena ada juga rasa sangka baik, kan? Kerana dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala menilai seseorang itu berdasarkan kepada sangkaan hamba kepada Allah SWT sendiri. Macam mana kita menyangka kepada Allah SWT? Sangkaan kita biar sangkaan yang baik, tapi kerisauan mesti ada. Kerisauan mesti ada sebab kita kena terus beramal, beribadat dan sebagainya. Dan kena dengan cara yang betul, kan? Ada sahabat saya cerita, dia kata, "Ustaz, kita tak payah cerita lah pasal mak rempit ni, Ustaz. Dia orang ni insyaAllah, dia orang ni tadi ibaratnya berani mati semua." Dia bukan setakat berani mati, Ustaz. Kalau dia mati, biasanya dia mati di jalan yang lurus. Kita tak tahu lagi mati jalan lurus ke macam mana. Jadi, yang itu cara yang salah. Mati kat jalan yang lurus pun macam mana sekalipun, cara yang salah, tak betul juga. Okey, seterusnya.